Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Ilmuwan Cina menemukan mineral baru di bulan. Ilmuwan Cina telah menemukan mineral baru bulan melalui penelitian pada sampel yang diambil dari bulan oleh misi Chang'e 5 Cina. Nah, kepengen tahu kan mineral apakah itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Ini adalah mineral baru pertama yang ditemukan di bulan oleh Cina dan yang keenam oleh manusia. Temuan baru ini menjadikan Cina negara ketiga di dunia yang menemukan mineral baru di bulan. Mineral baru yang diberi nama Changsite adalah sejenis kristal kolumnar transparan tak berwarna. Itu ditemukan dari analisis partikel basal bulan oleh tim peneliti dari Beijing Research Institute of Uranium Geology, anak perusahaan dari China National Nuclear Corporation. Changsite telah resmi disetujui sebagai mineral baru oleh Komisi Mineral Baru, Nomenklatur dan Klasifikasi Asosiasi Mineralogi Internasional. Li Ziying, pemimpin dari penelitian Beijing Research Institute of Uranium Geology, mengatakan penemuan ini sangat penting secara ilmiah untuk mempelajari mineral bulan, evolusi bulan, dan eksplorasi luar angkasa. Pada tahun 2020, misi Chang'e 5 Cina mengambil sampel dari bulan dengan berat sekitar 1731 gram yang merupakan sampel bulan pertama yang diambil dalam lebih dari 40 tahun. Ia mengatakan para ilmuwan Cina dapat membuat penemuan baru karena kemajuan teknologi serta lingkungan yang unik dari lokasi pengambilan sampel probe Chang'e 5 di wilayah barat laut Oceanus Procellarum, juga dikenal sebagai Samudra Badai di bulan. Lokasi ini dipilih karena wilayah tersebut memiliki usia geologi yang relatif muda dibandingkan dengan wilayah sampling Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagai salah satu dari banyak lembaga penelitian yang mengambil bagian dalam penelitian sampel bulan, Beijing Research Institute of Uranium Geology berfokus pada penelitian elemen fisi dan fusi sampel bulan yang menyediakan data dasar untuk penelitian, evolusi, dan evaluasi sumber daya bulan. Ketika tim peneliti memperoleh 50 mg sampel bulan pertama pada Juli 2021 untuk melakukan penelitian mineralogi, mereka menemukan beberapa jejak mineral baru. Tetapi, mereka gagal mendapatkan data yang ideal untuk menentukan mineral karena partikel tanah bulan sangat kecil. Tim kemudian mengajukan sampel bulan kedua dengan berat sekitar 15 mg. Dari lebih dari 140.000 partikel kecil, para peneliti akhirnya memilih partikel kristal tunggal murni yang berukuran 10 x 7 x 4 mikron, kurang dari 1/10 diameter rata-rata rambut manusia. Tim memecahkan kode struktur kristalnya dan memverifikasi bahwa itu adalah mineral baru. Untuk beberapa anggota tim peneliti, memisahkan dan memilih partikel tanah bulan adalah bagian yang paling menarik dan menegangkan. Dia beroperasi di bawah mikroskop menggunakan jarum nanosampling dengan ujung lebih kecil dari 0,5 mikron dan memindahkan partikel satu per satu. Para tim mengulangi tindakan ini puluhan ribu kali selama 2 bulan. Setelah seleksi, proses pemotongan pun semakin menantang. Tanah bulan sangat berharga dan mereka hanya punya satu kesempatan. Para peneliti membutuhkan waktu 8 jam untuk memotong partikel mineral baru dari mineral lain. Selain menemukan mineral baru, para peneliti Beijing Research Institute of Uranium Geology untuk pertama kalinya menentukan konsentrasi helium-3 dari sampel tanah bulan dan parameter ekstraksinya. Menyediakan data ilmiah mendasar untuk evaluasi dan eksplorasi sumber daya bulan. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait ilmuwan Cina menemukan mineral baru di bulan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi,
fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.